Kalau channel forex, lost juga. Nombor satu, channel-channel forex ni diorang tak transparent. Mula kata SL nipis masa tembak F. Hola semua, selamat datang ke channel Kokochi. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Baru nikahi Raja Forex, kenali siapa sebenarnya suami Fatin Afifah. Pelakon Fatin Afifah dan pasangannya Alif Awang sah bergelar suami isteri di Putra Glass Hall, Subang Jaya pada Jumaat lalu. Menerusi hantaran Instagram, jurusolek Dato' Alha Alfa memuat naik foto Fatin lengkap memakai serba putih. Selain itu, aktris berumur 28 tahun ini dilihat mengenakan hijab dan kedua-dua belah jarinya memakai inai merah. Di ruangan komen, warganet mula meninggalkan ucapan tahniah kepada pemilik nama Fatin Nur Afifah Syamsuddin. Sementara itu, di Instagram story, tunang pelakon filem tentang bulan ada berkongsi foto dirinya memakai baju Melayu lengkap juga berwarna putih. Sebelum ini, Fatin dan Alif difahamkan mengikat tali pertunangan pada bulan November yang lalu. Terdahulu, Fatin dan aktor Adam Syaz mendirikan rumah tangga pada 21 Disember 2013 namun disahkan bercerai pada 30 Mei 2017. Sudah terang lagi bersuluh. Biarpun tiada hitam putih daripada si empunya badan, pelakon Fatin Afifah kini sah bergelar isteri kepada jutawan muda Alif Awang. Difahamkan Alif atau terkenal dengan nama Opai dalam TikTok bergelar jutawan dalam tempoh 4 bulan pertama selepas melibatkan diri dalam dunia pelaburan saham secara online. Perkara tersebut didedahkan sendiri menerusi satu video dalam platform media sosial tersebut. Alif yang berusia awal 30-an sah bernikah dengan Fatin di sebuah lokasi mewah bertempat di Subang Jaya, Selangor mendedahkan gagal mencipta kejayaan adalah satu perkara lazim dalam sesuatu perniagaan, namun usah terlalu lama bersedih akan perihal terbabit. Mungkin orang lain kebiasaannya akan cakap mereka dah cukup kerja keras, katanya menerusi satu muat naik video dalam TikTok. Ujar Alif lagi, untuk berjaya dalam hidup, seseorang itu perlu segera menemukan penyelesaian terhadap permasalahan kehidupan. Antara selebriti tanah air yang turut hadir termasuklah Bella Astina yang merupakan rakan baik Fatin. Usaha mendapatkan kenyataan daripada pihak Afifah belum berhasil apabila nombor telefon pelakon filem tentang bulan itu gagal dihubungi. Bulan lalu, Fatin sepertinya memberi bayangan sudah bergelar tunangan orang namun tiada perincian lanjut. Fatin pernah berkahwin dengan pelakon Adam Syaz pada 21 Disember namun disahkan bercerai pada 30 Mei 2017. Hasil perkahwinan terdahulu, pasangan ini dikurniakan seorang cahaya mata perempuan, Ivy Hera Sofia, 7 tahun. Sebelum berkahwin dengan Adam, Fatin juga mempunyai seorang cahaya mata lelaki, Adam Aisyah Aryan, iaitu 10 tahun. Okay, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okay? Okay, sticker ya. Janji-janji. Okay, 1, 2, 3. Okay, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.